kegiatan hari ini di Los Angeles? Ya, jadi kegiatan hari ini saya dari Ikatan Indonesia bersama agen resmi saya, Toko Erlangga Ertronik, mengadakan acara Meet Reseller warga-warga sekitar supaya mereka paham tentang produk yang berkualitas, bergaransi, dan tentunya berteknologi Jepang. Karena menurut saya, warga-warga ini perlu dikasih edukasi mengenai bagaimana cara memberi kasur yang berkualitas. Bukan hanya beli brand, tapi beri kualitas. Karena kita tidur di atas kualitas, bukan di atas brand. Seperti itu. Nah, mungkin ada yang tadi disampaikan juga mengenai yukata. Kelebihannya yukata sendiri. Yukata kelebihan adalah yukata, busa yukata itu tidak akan pernah ada palsunya. Karena saya menanam QR code di setiap busa. Lalu kainnya pun saya emboss dengan brand yukata. Jadi mereka merasa nyaman, mereka merasa mendapatkan produk yang asli dan tentunya yang berkualitas dengan tampilan berbeda, tampilan berinovatif supaya menunjang. Karena sekarang zaman sudah keren, zaman sudah milenial, tentunya barang yang kita tawarkan harus sesuai dengan tren zaman yang ada. Nah ini Pak Oka mungkin bisa dijelaskan, kenapa sih harus berkeliling ke tiap agen, bertemu reseller? Karena ini cara saya untuk mensosialisasi, untuk memberi dukungan, support kepada mitra-mitra yukata supaya mereka merasa dihargai, mereka merasa dibantu, sampai mereka disupport. Bukan hanya pabrik suruh jualan ke toko-toko, tapi pabrik itu berkontribusi kepada toko-toko untuk meningkatkan penjualan di tiap-tiap daerah. Seperti itu. Oke? Okay? Dari Toko Erlangga seperti apa, Cik? Iya, jadi kegiatan hari ini adalah kita mengumpulkan para reseller dan konsumen sekaligus merayakan ulang tahun Toko Erlangga ke-8. Saya berterima kasih sekali kepada konsumen dan para reseller serta warga masyarakat Losari khususnya yang telah mendukung selama 8 tahun Toko Erlangga menjadi toko yang mapan saat ini. Nah, Ci, apa namanya untuk produk-produk yukata di Toko Erlangga nih gimana nih respon masyarakat? Untuk produk yukata sendiri itu sangat direspon oleh masyarakat. Sejak saya bekerja sama dengan PT Japindo maupun sebelumnya, produk yukata selalu ludes terjual di toko kami. Nah, ada apa aja sih yang di Toko Erlangga tuh produk-produknya? Yukatanya tuh. Iya. Paling laku untuk produk yukata sendiri adalah busa, Bronze Plus. Nah, sekarang kita lagi merambah untuk mencoba memasarkan kasur spring bed milik yukata. Nah, ini sih kan di Losari, maksudnya pelanggan yukatanya konsumennya dari mana aja sih? Konsumennya beragam, mulai dari retail, kemudian reseller, sampai kadang-kadang toko pun juga ikut mengambil. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!